Halo teman-teman, yuk intip keseruan kegiatan pengabdian masyarakat bawang merah organik di Desa Kelayar Kedungpoh Gunung Kidul. Dalam kegiatan ini, kami melakukan penanaman bibit bawang merah organik yang didapatkan dari mitra. Di sini, mahasiswa belajar proses menanam bawang merah, mulai dari pemilihan bibit hingga penanaman untuk skala besar. Selama proses pemeliharaan, kami menggunakan biofertilizer guna menciptakan pertanian organik. Biofertilizer yang kami gunakan mengandung 9 jenis mikroba yang baik untuk kesuburan tanah dan pertumbuhan tanaman. Setelah berumur 2 bulan, bawang merah siap dipanen. Hasil panen tersebut digunakan pada kegiatan sosialisasi dan pelatihan diversifikasi bawang merah organik berupa siwang dan pasta bawang merah. Melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan ini, harapannya kelompok tani Kelayar dapat menciptakan usaha baru guna meningkatkan perekonomian. Terima kasih.